gitu loh. Kalau di bakery itu lebih kayak bercanda, ngajak ngobrol. Soalnya di pastry nggak begitu banyak. I woke up, it was 7. I waited till 11. Oh, bener. I think I've got a lot of friends, but I don't hear from them. What's another night all alone? Halo teman-teman. Kita aja pertama excited. Iya, iya, kerja. Udah kerja anjing. Mau pulang. Semua keras ya ternyata. Udah kerja. Ini udah biru-biru. Sam dengerin Sam. Sam dengerin Sam. Gue udah pro dalam pembuatan paket, mau berapa kilo pun gue bisa. Dari yang dulunya dimarahin Najiha sampai disuruh ngulang kelas custom. Remedial. Istra, kita gimana? Lagi nih di Nishiki Market, tapi pada buka. Ini padahal udah dibuka semua. Enggak, tadi tuh banyak yang kosong gitu. Kakak kita makan. Sekarang lagi di kita mau ke Fushimi Inari. Terus di sana tuh katanya bisa sewa kimono gitu guys. Jadi kita mau coba. Kayak sekarang gitu. Jadi Lisra mau sewa kimono. Ya kalau jadi guys, mau nih ada sewa kimono. Itu orangnya tuh, orangnya 2000. Itu. Ya 2000. Yeah, where are you come from? Indonesia. Indonesia. Ya, ini tempat orang yang sama. Orang yang sama dengan saya. Nanti habis itu foto di depannya terus dapat foto asli deh. Oh dapet iya. Jadi kita masuk ke tempat yang sama dengan dahulu. Jadi ini tuh sewa kimono di sini. Bisa dipilih macam-macam harganya. Kita sewa yang paling murah. Jadi berapa harganya? Harganya 2000. Ini tuh kayak di dalamnya ada 300. Mundur, mundur. Gak ada fish eye. Gue juga dong. Lihat rambutnya. Kalau bayar di sini 1000. Kalau ini murah. Free, 1000. Jadi rekomen gak? Kita rekomen banget sih tempat ini. Kayaknya lebih murah juga dibandingin teman-teman. Masa ekspor? Ini yang punya. Bayar. Jadi gimana habis menunggu? Udah mau mati. Kita jadi penunggu setia. Penyakitan. Hai guys, mas. Mana teman kamu satu ya? Watashi wa Lisra des. Genki desu ka? Hai, tua kari masita. Nih muncul putri. Ya. Disuruh tunggu, disuruh foto. Foto di depan situ kali ya. Kemarin aku foto di depan. Jelek banget. Demi apapun. Nanti di print sama dia. Ah, iya. Enggak ada tempat foto yang lebih bagus. Halo, hai, udah jadi Masita. Apa lo karena Masita ya? Siap, please. Siap, please. Ya, okay. Siap. Siap, siap. Harus siap, mau gak mau. Ciri mah penyakitan, tapi selalu siap. Ya, lo cuma naik tangga gini mah, gue udah mau mati, juga masih bisa. Orang dia naik tangga 84, 105 lantai gitu. Oh iya, gue turun lantai. Gila. Jadi udah berapa lama di sini, Mot? Sudah lama sekali, guys. Kayak nggak tahu, hampir sejam kali ya. Ini kita satu jam ini Pak Rempong foto-foto terus kayak. I'm sorry. Okay. Foto nggak selesai. Jadi gimana, Listra? Iya, setelah kita foto-foto itu lebih banyak. Padahal ini mah masih
nungguin orang lewat baru foto. Cepet. Orang udah satu quarter, kita masih di tempat yang sama. Iya, kita kayaknya udah 5 puteran, kita masih di situ aja sih. Kita gagal naik soal pisan. Ya ampun, sensor pip gitu. Jangan lupa nanti di pip. Semua perkataan kalian-kalian sama itu. Kenapa, rice wrap with meat. Iya, ada kimas. Ini apa nih, menarik map? Hai. Gorengan sih, kayak sih. Pasti enak kayak gorengan. Oh enggak, yuk, berapa duit? 500 semua. Ya udahlah. Jadi perjalanan kita sudah selesai. Dia lebih suka yang berbeda. Aku juga lebih suka yang cheese. Tuh kan India berbeda. Jadi itu ada dua macam. Kita beli yang cheese sama yang mayonnaise sama telur ikan. Aku lebih suka yang cheese, lebih enak, lebih asin. Aku suka yang telur ikan. Lebih. Ini ayamnya juga enak, garing-garing. Jadi oke opa. Oke opa. Enak banget ayamnya, soalnya masih panas banget. Nama Ewa bukan? Aula itu... Apa? Ice cream tuh. Kesel banget. Ice cream tuh. Iso cream tuh. Nih, menurut gue ini nilainya 8/10. Karena ini banget dan harganya worth it. Dapat kayak minuman green-nya, terus gue dapat ice cream, dapat ada crackers-nya juga green. Kita lagi ada di hidden gem nggak sengaja gitu guys, nemuin daerah ini. Sekarang kita lagi di tempat makan katsu namanya Buta Gorilla. Ini tuh ada di apa, Gion sih, itu apa, siapa deh, daerah Gion. Terus nih lihat apa yang bisa kita. Wow. Ini tuh nasinya nasinya bisa refill, terus habis itu dapat sup juga. Terakimas. Damang. Itu vlognya Nindut. Oh, vlognya Nindut. Iya. Jadi vlognya Lisra apa? Nindya. Hai, jadi kita udah selesai makan. Makanannya sini menurut aku 7/10 lah. Katsunya kayak katsunya banyak macamnya gitu, terus nasinya yang penting. Cepetan, Liz. Jadi kita beli Pearl Lady cabar. Enak gak? Belum diminum. Nanti ya, tunggu sebentar lagi kita review. Oke, okay, bye-bye. Kenapa ada gue? Guest. Koi sih, Des. Oh, jee, ampun. Aku lebih pilih koi. Kiki. Ini harus masuk di konten ini. Dan gue pergi semuanya sama semua teman-teman. Maaf guys, teman saya lagi berdempet teman ini. Hai guys. Jadi sekarang udah jam 9, terus kita lagi mau pulang ke hotel karena kita dari pagi belum check in. Dari kemarin belum mandi. Iya, dari kemarin belum mandi, baru mandi kemarin malam. So hot that I melted, I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. Capek semua juga.
tapi yang terbentuk bersama Ibu Listra. Hai. Start of the day. Start of the day. Sekarang jam 8 pagi lalu kita sudah mau ke hutan bambu apa namanya mau di Arasia. Train kita tuh ada banyak trainnya sebenarnya tuh lihat ada jam 7.59, 7 berapa? 8 apa segala. Kita pilih yang paling warna kuning tuh tulisannya Rapid Express biar cepet soalnya jauh banget. Kalau enggak berhenti di tiap stasiun. Berapa? Mau di, kita ada di Nami Island. Iya guys, dari Jepang ke Korea sekarang. Yang itu Mount Fuji. Mana Mount Fuji? Ini Korea. Ini Mount Fuji. Island. Yang itu puncak. Bogor. Set Arabica di Arasi Yama. Yeay, ayo kita coba. Tadi udah selesai beli Arabica. Gimana Bu? Enak. Jadi mantap. Cuma 450 yen. Kita sudah mendengar review dari Distra. Sekarang kita dengar dari Maldi. Enak banget guys, kopinya tuh gak terlalu berasid deh dan jadi gak terlalu asam, terus enak gitu, pokoknya enak guys, lucu deh. Itu kita sudah sampai, udah sampai belum Jer? Udah nih, tiba-tiba banyak bambu, kaget. Suddenly banyak bambu tapi sampai bagusnya hijau semua. Itu foto di tengah-tengah sini kan, bambu. Bambu forest. Bambu grove. Udah, yuk. Ini Pak Rempong, ini Pak lagi Rempong. Di Arashiyama Crossing. Mantap, fotografer kita. Bentar, siap-siap pos. Kita lihat di belakang. Ramai banget guys. Arashiyama Crossing. Gila, parah. Walafiat. Lo kembali ke sini, ke kiri. Oh. Ya udah kembali lagi nih ke jalanan ini, setiap hari lewat ini. Cepat. Harusnya tadi kanan kita deh. Kita mau kemana? Kita mau makan Gyo-Gyo Ramen. Yeay. Katanya enak banget guys. Katanya kita lihat aja ya. Harus enak. Oh, warna apa lu? Slimy. Lihat deh, super cute guys. Terus taruh sabun. Jadi kita udah sampai rekomend dari Food Mochi. Kyoto Kyoko. Ya guys, dari Food Mochi. Biar baju kita nggak kotor kita pakai ini celemek. Cara pakainya gimana sih? Pasti taruh di sini, diikat di belakang. Walai miso burn ramen. Wangi banget. Soalnya kayak kaldunya keras gitu. Jadi asin, gurih, enak guys. Thank enak. You. Micin. Thank you Food Mochi. Perasa banget.
Maestra. Iya. Maestranya strategis banget. Ini dapat hadiah guys. Ini boleh. Enggak. Dapat dari Garuda udah. Iya, yang ini Steam Hot Aimas. Ini ambil lagi guys. Enggak. Ini. Dapat susu gratis. Terus dapat susu, dapat satu kayak lotion.